bertemu lagi ya. Bertemu lagi kita dalam majlis kita pada pagi yang mulia ini ya, pada subuh yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, bertemu kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala ya, di mana Nabi menyebut bila kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan berdoa ya. Jika ada niat ataupun ada hajat, minta di dalam hati ya, ataupun kita menadah tangan sambil-sambil mendengar tazkirah, mendengar pengisian daripada saya, bolehlah sama-sama berdoa ataupun niat dalam hati doa dan hajat-hajat tuan-puan sekalian ya, insya-Allah ya, insya-Allah pada pagi yang mulia ini tajuk kita ya, adab berhari raya dan kesilapannya ya. Kalau kita tengok ya, hari ini tak salah, hari ini kita 6 Syawal ya. Syawal hari raya yang ke-6. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada di antara kita yang dalam perjalanan balik daripada kampung. Mungkin ada dalam perjalanan untuk pergi ke kampung, untuk balik kampung. Kan? Ada perjalanan yang nak balik KL. Ya. Ya, semuanya di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita ya, permudahkan segala urusan kita pada pagi ini insya-Allah. Ya, malam tadi saya sampai rumah lebih kurang pukul 12 tengah malam daripada Johor Bahru. Ya, Johor Bahru pukul 5 petang, baru sampai rumah pukul 12 tengah malam tadi. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar walaupun jalan jam eh, perjalanan jam sekarang eh. Teruk eh. Okay. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala urusan ya, para jemaah sekalian ya, sambil-sambil dalam perjalanan tu ataupun sambil-sambil kita masak ke ya, lepas solat malam sama-sama kita mendengar sedikit pengisian tentang adab-adab berhari raya dan antara kesilapan yang masyarakat kita lakukan eh, pada waktu sekarang ni lah ya. Okay. Sebagaimana Allah SWT berfirman ya, dalam surah As-Sa'ad ayat yang ke-29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Di mana kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkatan. Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Waliyatazakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal sihat untuk mendapat pelajaran. Ya, mafhum ayat ini tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kitab yang banyak faedah, kitab yang banyak manfaat sudah tentunya Al-Quranul Karim. Ya. Ya, untuk mereka teliti dan untuk mereka fahami serta hayati apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita mengambil iktibar. Maksud dekat sini tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ajarkan kepada kita setiap masalah ya, setiap ujian yang Allah SWT berikan kepada kita ya, apapun berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebab Nabi dah sebut dekat sini berbanyak banyak faedah dan manfaat yang boleh kita dapat daripada Al-Quran dan As-Sunnah bila kita rujuk balik Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap masalah kesulitan yang kita hadapi. Ya, insya-Allah. Oleh itu tuan-puan ya, kita pun dah masuk Syawal yang ke-6 ya, ke-6 tak salah ya, hari tu kita raya hari Senin kan, hari ini Sabtu ke-6 ya. Okey, insya-Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita pada pagi Syawal yang mulia ini insya-Allah. Okay, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan selawat dan salam ke atas juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat yang mengikut jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua jemaah Surau An-Nur dan juga kepada semua jemaah masjid dan surau ya yang berkaitan ya, dan semua jemaah yang berada di mana sahaja, di kampung ya, maupun di bandar ya, maupun di mana sahaja kita berada
Ya, pertama sekali saya nak ucapkan wa kullu am wa antum bil khair, taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menatijahkan kita dengan takwa dan seterusnya kita dapat menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ni banyak sebenarnya. Banyak. Di antaranya, ya, kalau kita tengok pada hari ini, kita sihat. Ya, nikmat kesihatan, tubuh badan yang baik. Nikmat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, nikmat kelapangan daripada kesibukan. Ya, kalau kita tengok, banyak sangat nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kurniakan kepada kita. Kadang-kadang kita tak minta pun dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah aku pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku pada esok hari. Ada tak kita minta? Kadang-kadang kita tak minta, tuan-puan. Tapi itulah di antara nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Ha, itu tandanya kasih sayang Allah kepada kita. Nak katakan dekat sini, kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Sebab itu tuan-puan, bila kita lakukan, ya, bila kita lakukan sesuatu kebaikan, sesuatu kebajikan, ya, nikmat ataupun pahala lebih banyak Allah kurniakan kepada kita daripada kejahatan. Sebagai contoh kan, kalau sebagai contoh kita berniat nak buat jahat, selagi kita tak buat kejahatan tu, tak tertulis pun dosa tu untuk kita, ya. Alangkah baiknya Allah, ya, alangkah sayangnya Allah pada kita, ya, bila kita niat nak buat baik, niat pun dah dapat pahala, apatah lagi kita melakukan kebaikan. Ya, sebab itu dikatakan, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya, lebih besar daripada kemurkaannya, ya. Alhamdulillah. Tuan-puan yang saya milikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara adab hari raya, ya, antara adab hari raya yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, ya, hari ini hari yang ke-6 Syawal. Lama lagi, insya-Allah lama lagi kan kita berhari raya kan, lama lagi kan. Okey, antaranya adalah, ya, sunat kita mengucapkan tahniah ataupun doa antara satu sama lain. Macam mana kita nak ucap tahniah dan doa antara satu sama lain ni? Okey, sebagai contoh, bila kita jumpa orang, ya, bila kita jumpa orang, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ha, bila kita salam-salam kan, kita masuk rumah, kita di samping kita mengucapkan selamat hari raya, silitkan sedikit taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maksudnya dekat situ? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan daripada kami dan segala amalan daripada kamu. Ya, maksudnya bila kita jumpa orang, bila kita ucapkan taqabbalallahu minna minkum, saya tak rasa kita dah dapat pahala sunnah. Pahala sunnah yang macam mana Nabi ajarkan kepada kita, bila kita jumpa orang, ucapkan tahniah, selamat hari raya, taqabbalallahu minna minkum. Dah dapat dah pahala. Senang je kan, dah dapat pahala. Okay, lalu bila orang ucapkan taqabbalallahu minna minkum, apa yang perlu kita jawab? Jawab, ya, jawab doa yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Bila orang ucapkan kepada kita taqabbalallahu minna minkum, jawab doa yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amalan daripada kami dan segala amalan daripada kamu. Ya, ucapkan doa yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima, ya, segala amalan daripada kita, ya, dan terima segala amalan daripada dia. Itu maksudnya. Okey, tuan-puan yang saya milikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara adab dalam berhari raya. Ya, okey. Selain itu, saya nak kongsikan hari ini tentang kesilapan adab berhari raya yang sering-sering masyarakat kita lakukan. Sering-sering masyarakat kita lakukan, di antaranya adalah banyak menonton televisyen. Banyak menonton televisyen sehingga tidak ada dalam kamus hidup dia untuk menziarahi sanak saudara. Tidak ada dalam kamus hidup dia untuk menziarahi jiran tetangga. Kalau kadang kita tengok, tuan-puan kan, hari ni hari yang ke-6 Syawal. Hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu, cuba kita buka TV, banyak tak rancangan yang menarik. Ya, pasti kita tengok banyak sangat rancangan yang menarik. Ya, kadang-kadang rancangan yang keluar dekat pawagam kan, katanya keluar dekat pawagam, keluar dekat televisyen. Kemudian rancangan-rancangan box office, kemudian rancangan-rancangan yang menarik yang kadang-kadang anak muda kita berminat
sehingga kan tak ada masa nak ikut ibu bapa untuk pergi menziarahi sanak saudara. Maksudnya boleh kita nonton televisyen, tapi jangan sampai kita taksub. Okey, hari ni raya ni, nak tengok TV je manjang. Sedangkan hari raya, Nabi ajarkan kepada kita untuk menziarahi sanak saudara, mengeratkan hubungan silaturahim di antara siapa? Sanak saudara, jiran tetangga serta rakan dan taulan. Ya? Boleh tengok TV, tapi jangan sampai kita tak asup sangat. Depan TV, kita tak nak buat benda lain. Ya? Itu di antaranya. Kemudian yang kedua, tidak menutup aurat ataupun berpakaian yang menjolok mata. Kadang-kadang kan, tuan-puan, bila kita nak keluar rumah, kita tengok dulu pakaian kita. Ya, yang laki-laki, yang perempuan ataupun yang laki sama je. Laki-laki, yang perempuan. Ya, sebelum kita keluar rumah, kita tengok dulu pakaian kita. Sama ada pakaian kita ni menutup aurat ke tidak. Sama ada pakaian kita ni menjolok mata ke tidak. Ya, tak salah dalam Islam, tak salah untuk kita nak cantik. Sedangkan Allah sukakan kecantikan. Allahu yuhibbul jamil. Allah itu sukakan kepada kecantikan. Tak salah kita nak cantik. Ya, Allah suka tengok kita cantik. Allah suka tengok kita yang sem-sem. Tak salah pun. Tapi asalkan kecantikan kita tidak melanggar hukum syarak. Maksudnya tidak buka aurat, kan? Tidak apa, pakai pakaian yang jarang dan sebagainya. Okey. Maksudnya nak cantik boleh, nak bergaya boleh, tetapi dengan cara menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Okey. Kemudian kita pergi lagi kepada memasang lagu-lagu ataupun nyanyian hari raya yang kurang sopan ataupun berlebih-lebihan. Ya. Kadang-kadang tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hari raya kan, biasalah hari raya banyak sangat lagu-lagu yang dipasang, ya, dekat corong-corong radio, betul tak? Ya. Kadang-kadang kita sendiri pasang dekat rumah, sama saya masak, kita buka radio kan. Kita pasang lagu-lagu raya, okey. Tak salah kita nak mendengarkan lagu-lagu raya, tapi jangan sampai Nabi kata berlebih-lebihan sehingga kita tak asyik sangat dengan lagu raya tu, ya, sampai kita tak asyik sangat ataupun berhibur berlebih-lebihan sangat. Sedangkan Islam ini sukakan kesederhanaan. Macam mana Islam suka kesederhanaan? Dalam apa yang kita lakukan, bersederhana. Nak dengar lagu pun bersederhana, ya. Nak dengar lagu dalam bersederhana. Nak daripada segi berpakaian dalam bersederhana. Dari segi apa kita lakukan, bersederhana. Sebab Islam itu sukakan kesederhanaan. Kalau boleh, bila kita dengar lagu tu, kita gantikan dengan zikir-zikir yang menarik, kan. Kita tukarkan lagu-lagu raya dengan nasyid-nasyid yang menarik, kan? Maksudnya macam tu. Ya, boleh nak dengar lagu raya, tak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Okey, itu di antaranya. Kemudian, tuan-puan, yang keempat, pergi beraya di rumah rakan-rakan dalam tempoh yang lama. Kadang-kadang, kan, satu hari kita pergi 10 buah rumah. Kita pergi 20 buah rumah. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita duduk rumah orang, ya, 3-4 jam tak nak berganjak. Kadang-kadang tuan rumah pun nak beraya juga. Bukan kita je nak beraya, kan? Kita masuk rumah, kan, tanya khabar bila tuan rumah dah bagi makan. Kita makan, kemudian faham-fahamlah. Ya, bila tuan rumah dah bangun tu, faham-fahamlah. Sebenarnya dia pun ada hajat lain juga, ya. Dia pun ada tamu lain juga nak layan. Ya, kadang-kadang dia juga ada benda lain dia nak buat. Nak masak ke, kan? Dia nak apa? Dia nak keluar balik kampung ke, kan? Okay, faham-faham lah, ya. Maksudnya boleh kita beraya, tapi jangan tempoh yang lama. Okay, itu di antaranya. Apa yang Islam ajar ni telah sangat cantik, tuan-puan. Apa yang Islam ajar ni sangat-sangat cantik. Maksudnya boleh beraya dekat rumah, tapi jangan ambil masa yang panjang sehingga mengganggu tuan rumah. Okay, kemudian yang kelima, jangan mengkritik makanan yang dihidangkan. Ya, jangan sesekali kita mengkritik makanan yang dihidangkan oleh tetamu. Ya, kadang-kadang tuan-puan kita tak perasan. Ya, kadang-kadang anak kita ke, kan? Kita tak perasan, kan? Anak buah kita ke, ataupun kita sendiri ke, kan? Kadang kita tak perasan, mulut kita tengah-tengah makan, sedap lagi yang rumah tadi daripada rumah ni, kan? Jangan sampai kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak sedap didengar oleh tuan rumah. Ya, jangan kita
membandingkan kelazatan daripada satu rumah dengan rumah yang lain. Maksudnya tidak beradab lah macam tu. Ya, maksudnya apa yang dihidangkan, syukurlah. Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Okey, kemudian tuan puan yang keenam. Yang keenam, meminta duit secara berlebih-lebihan. Meminta duit secara berlebih-lebihan ni ditujukan pada siapa? Ditujukan ya kepada siapa sahajalah. Lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak ataupun anak-anak kita kan. Okey. Boleh kita didik anak kita sebelum masuk rumah orang dalam kereta tu, kita bagi tahu, kita nasihatkan dekat rumah orang, bila orang bagi duit raya, kalau boleh jangan sampai kita jangan sampai kita minta duit berlebihan kepada tuan rumah. Sebagai contoh tuan puan, bila tuan rumah tu bagi RM1, contoh ya, bagi RM1 ke apa yang dia mampu, terima je. Ya, terima je duit tu. Ya, janganlah kadang-kadang anak-anak kita ni bukan apa tuan puan. Ya, kadang-kadang anak kita ni bukan apa, mereka tak tahu kan. Sebab itu kita perlunya, sebab itu kita perlu nasihatkan sebelum masuk rumah orang, bila orang bagi duit, jangan buka sampul depan tuan rumah. Jangan buka sampul depan tuan rumah. Itu di antara adab-adab. Adab-adab bila kita datang rumah orang. Sebab apa? Bila, yalah biasalah budak-budak bila buka sampul, RM1 je makcik bagi. Kan kadang terasa tuan rumah tu. Mungkin dia bagi apa yang dia ada. Dan mungkin dia bagi apa yang dia mampu. Jadi kita ajar anak-anak kita supaya beradab dekat rumah orang. Dapat duit raya, simpan dulu, nak buka, buka dekat rumah ataupun buka dalam kereta. Ya? Jangan minta berlebih. Lebihan. Terima sahaja apa yang tuan rumah bagi. Okey, itu kadang-kadang kenapa saya sebut tuan puan. Kadang-kadang benda ni yang berlaku di depan mata kita. Benda yang, orang kata benda yang sering berlaku depan mata kita. Sebab itu saya sebutkan dalam dalam kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Kemudian tuan puan, yang ketujuh, bersalam saman antara lelaki dan perempuan. Kadang-kadang kita tak perasan, dah lama tak jumpa. Kata apa? Dah lama tak jumpa kawan-kawan ofis ke? Dah lama tak jumpa kawan-kawan lama ke? Ya? Dah lama tak jumpa sanak saudara. Tapi jangan sampai ya kita bersalam sama antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kita dah tahu hukum itu adalah salah. Kan? Contoh, lelaki nak salam dengan perempuan walaupun hujung-hujung jari je. Kadang-kadang sanak saudara kita kan? Kan? Biasalah tu kan? Sepuk sepapat kan? Apa dah lama tak jumpa kan? 2 tahun tak raya kan? Tahun ni baru nak raya kan? Okey, jangan sampai kita bersalaman-salaman antara lelaki dan perempuan walaupun hujung-hujung jari. Kadang-kadang sama sekarang ni, sama air raya, hujung-hujung jari je. Hujung-hujung jari je pun dalam Islam hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram sama sekali. Kalau boleh kita didik anak-anak kita supaya jangan bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Jangan bersalaman-salaman antara lelaki dan perempuan, sama ada kawan-kawan ke, sanak saudara ke dan sebagainya. Ya, jaga adab-adab kita. Ya, kita ni dah sebulan bermujahadah di bulan Ramadan, minta ampun dengan Allah SWT. Janganlah sampai bila hari raya kita hapuskan segala amalan kita. Jangan kita hapuskan segala amalan kita, tambah dosa dan sebagainya. Kalau boleh kita tingkatkan lagi pahala kita. Ya, yeah, okey. Kemudian yang ke-8, pergi beraya sehingga lupa untuk menunaikan solat wajib. Solat 5 waktu. Kadang-kadang kita ni sibuk beraya ya. Ialah satu hari 20 rumah katakan. 20 rumah ni sibuk ni. 20 rumah katakan kan. Satu hari sibuk beraya sehingga kita lupa ya, sehingga kita lupa kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita terlampau sibuk. Hari ni raya ni. Nantilah kejap. Waktu bulan Ramadan ya, waktu bulan Ramadan boleh pula kita tunaikan solat awal waktu. Tapi bila hari raya, sekejap-sekejap Zuhur, kalau boleh kita ganjakkan ke asar sikit, nak masukkan wuduk yang sama. Kadang-kadang ada yang macam tu. Lagi-lagi yang perempuan kan, yang saya nampak ya, yang saya depan mata kan, depan mata kita kan, yang boleh kita tegur, kalau boleh kita tegur, kita tegur ya. Janganlah tegur depan-depan kan. Okey, maksudnya dalam kuliah saya pada pagi ni, tuan-puan saya nak tegur, jaga solat kita. Jangan kita disebabkan kita raya, kita melambatkan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita lewatkan solat kita. Sebagai contoh yang perempuan, ialah biasalah kadang-kadang make up ke kan. Tak salah dalam Islam boleh kalau kita nak bercantik-cantik, tak salah boleh. Cuma jangan sampai kita nak make up tu, kalau boleh kita make up tu, okay, kita nak jaga make up sampai ke asar ni. Kalau boleh ni, Zuhur tu kita solat akhir-akhir. Kalau boleh janganlah sampai macam tu. Ya, Allah tunggu kita. Ya, bulan Ramadan boleh awal solat, tapi Syawal ni
Lambat-lambat pula solatnya eh. Okay, kalau boleh kita ubah. Sebab bulan Ramadan kita dah berubah dan mujahadah. Kalau boleh hari raya ni lebih banyak lagi kebaikan dan lebih banyak lagi pahala yang berganding kita lakukan. Jangan sampai bulan Syawal ni menyebabkan pahala kita berkurangan. Tak naklah macam tu kan. Okey. Kemudian tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-9. Lupa menziarahi golongan fakir miskin. Okey. Matlamat utama kepada orang-orang kaya. Tak naklah macam tu. Ya, kadang-kadang ada di antara kita yang bila nak beraya ni dia pergi rumah yang besar je. Rumah tu kita pergi mesti dapat orang yang banyak tu. Jangan sampai macam tu. Kalau boleh kita pergi je. Kita pergi menziarahi sanak saudara ya, walaupun susah ke, fakir miskin kan? Fakir miskin, anak-anak yatim, kita pergi. Jangan lupa kita untuk kita menziarahi golongan yang lebih rendah daripada kita. Kalau boleh kita tolong, berikan bantuan, berikan sedekah dan sebagainya kan. Kesian diorang kan, kadang-kadang bila bulan Ramadan banyak bantuan, bila Syawal orang dah tak ingat dah. Tapi bila kita yang ada ilmu ni, hulurkan sikit bantuan kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah tuan-puan, bila kita bahagia, kita bagi orang lain bahagia. Bila kita gembira, kita bagi orang lain gembira. InsyaAllah Allah SWT akan luaskan lagi rezeki kita. Allah SWT akan bahagikan lagi kita. Ingat ya tuan-puan, bila kita bahagikan orang, Allah SWT akan lebih gandakan lagi kebahagiaan kepada kita. Ingat macam tu je. Bila kita doakan orang, Allah SWT akan berikan apa yang kita doakan kepada orang tu, Allah akan berikan juga kepada kita. Maaf-maaf sikit kat sini tuan-puan. Segala kebaikan yang kita buat kepada orang, Allah akan berikan juga kepada kita. Maksudnya, tak rugilah bila kita buat baik dengan orang. Tak rugi. Bila kita bagi satu dekat orang, Allah akan bagi 10 lagi pada kita. Ingat macam tu je. Ya. Okay, kemudian tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meraihkan hari raya sehingga sebulan dan tidak ada masa untuk kita berpuasa Syawal. Kadang-kadang ada di antara kita yang puasa sebulan, raya pun sebulan. Tapi janganlah sampai tidak ada masa untuk kita puasa Syawal. Orang panggil puasa 6 kan? Orang panggil puasa 6. Kalau boleh kita ambil lah 6 hari kan? Seminggu sekali ke kan? Pertengahan Syawal nanti ke kan? Okay, kalau boleh kita ambil 6 hari, kita puasa Syawal. Eh? Kalau boleh kita ambil puasa 6 hari tu. Kita ambil pahala sunat tu. Okay. Kemudian tuan-puan yang mati oleh Allah SWT. Okay, kebanyakan bila dah masuk Syawal, kebanyakannya kurang bersedekah. Kurang bersedekah ataupun beri bantuan kepada fakir, miskin dan anak-anak yatim. Yang saya sebutkan tadi kan, Sebab bilanya Ramadan, ramai yang berbondong-bondong untuk beri bantuan, untuk dapatkan pahala yang lebih kan. Tapi bila Syawal kadang-kadang mereka dah lupa dah golongan yang memerlukan. Jadi bila kita yang ada ilmu ni tuan-puan kan, kita pergi rumah anak yatim ke, kita hulurkan bantuan. Kalau kita tak pergi pun kita transfer lah sikit kan. Kata kita transfer sikit, kita bahagikan mereka. Kita tak tahu tuan-puan, mungkin kita bahagia dekat sini, kita gembira dekat sini, mereka dekat sana mungkin merana. Kita tak tahu. Sebabnya tuan-puan, hidup kita ni tak sama kan dengan semua orang kan. Jadi kalau kita bahagia, tak semestinya jiran sebelah kita pun juga bahagia. Mungkin kalau kita makan dekat rumah, mungkin mereka tak makan. Mungkin kita bila kita ada makanan yang lebih, hulu-hulukan sikit ya, hulu-hulukan sikit kepada jiran tetangga ke kan, kepada sanak saudara ke, mereka yang lebih kekurangan daripada kita, kita hulurkan. Okey, kemudian ya tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang sedekah ni, boleh barang siapa yang nak sedekah ya, ataupun nak beri sumbangan dekat surah An-Nur, yang surah An-Nur kan, dekat sini kat bawah ni ada diberikan apa nombor akaun kan. Boleh juga untuk kita untuk sedekah panjangkan amal jariah kita, untuk beri dekat surau ataupun masjid. Dan lagi kita amalkan sekarang subuh kan tuan-puan, amalkan sedekah subuh. Sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita, barang siapa yang mengamalkan sedekah subuh ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hajat dia. Bila kita sedekah tu tuan-puan, kita niatkan ya Allah, mudah-mudahan aku sedekah pada pagi yang mulia ni, ya Allah kau panjangkan umur aku, kau bahagikan hidup aku dunia dan akhirat ya. Dan mudah-mudahan ya Allah aku sedekahkan ya Allah, kau lancarkan rezekiku ya Allah ya. Dan mudah-mudahan ya Allah aku sedekahkan dekat surau, dekat masjid, dekat orang-orang yang memerlukan kan.
Ya Allah Tuhanku, kita niatkan dalam hati kita. Apa sahaja kita, apa sahaja hajat kita tuan puan, bila kita sedekah kita niatkan, ya Allah mudah-mudahan apa yang aku hulurkan, apa yang aku berikan kepada mereka dan apa yang aku sedekahkan kepada mereka, mudah-mudahan engkau pemurahkan lagi rezekiku ya Allah. Kau bahagikan hidupku ya Allah. Kan kau selamatkan aku dunia dan akhirat. Sebab itu tuan puan, Nabi ajarkan kepada kita sedekah subuh ni satu sedekah yang sangat masyhur. Ya, di mana satu sedekah yang sangat masyhur ni, satu sedekah yang orang kata apa, bila kita amalkan tu, insya-Allah, insya-Allah tuan-puan, Allah SWT akan tunaikan hajat kita. Ya, maksudnya lagi banyak sangat kelebihan. Ya, kalau saya nak huraikan banyak sangat, kita akan masuk bab lain nanti insya-Allah. Saya akan huraikan lebih banyak lagi tentang sedekah subuh ni pada tajuk kita yang akan datang insya-Allah. So tajuk kita hari ni tentang hari raya kan. So kita akan pergi pada hari raya dulu. Ya. Okey, maksudnya kat sini perbanyakkan bersedekah. Kemudian tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-12, antara adab-adab hari raya yang ke-12, berkumpul secara beramai-ramai sehingga tidak menghiraukan orang lain. Kadang-kadang di antara kita ni tuan-puan pergi beraya dekat rumah orang, ada yang berpuak-puak. Contoh kan? Okey, contoh satu puak belah sana, satu puak belah sini. Ada sekitar dua je yang tak ada geng. Jangan sampai macam tu. Ya, bila kita berhari raya ni, kita nak mengeratkan silaturahim di antara satu sama yang lain. Bila kita berhari raya ni, kita nak eratkan hubungan kita di antara sanak saudara, jiran tangga dan sebagainya. Kadang-kadang orang kita tak kenal pun kita eratkan silaturahim. Sebab apa? Kita ni, Islam ni, orang kata kita ni, umat Islam ni bersaudara. Jadi walaupun kita tak kenal dia siapa, kan, ucapkan salam, kan, selamat hari raya, takabbalallahu minna minkum. Secara tak langsung kita dah mengeratkan hubungan silaturahim. Secara tak langsung kita dah dapat pahala sunnah untuk kita. Sebab apa? Sebab kita mengeratkan hubungan silaturahim di antara umat Islam. Ya? Jangan sampai bila kita berada dekat rumah orang yang kita tak kenal, kita hiraukan. Jangan macam tu. Bila kita tak kenal dia pun, kita tegurlah dia, kan. Kita tegur dia, sembang dengan dia, ya. Jangan hiraukan dia. Kesian dia, kan. Okey, kemudian kemudian tuan-puan yang ke-13. Banyak ya perkesan kita pada pagi ni. Yang ke-13, terlupa untuk menziarahi pesakit di hospital ataupun mereka yang mengharapkan bantuan daripada kita. Ya, kalau boleh, bila kita berhari raya, ya, kalau kita tahu ada sanak saudara kita yang sakit, kita pergi berziarah mereka. Kita pergi ziarah mereka. Ya, kalau ada dekat hospital, kita pergi ziarah. Kalau ada dekat rumah, kita pergi ziarah. Kita eratkan lagi silaturahim. Ya, kesian mereka. Sebab apa? Di antara mereka ada yang sakit, tak sihat, tak boleh keluar rumah. Kan? Kitalah yang sihat ni lah yang datang, ya, yang datang bagi bantuan, yang datang bagi semangat, ya, yang datang bagi nasihat dan sebagainya. Itu di antara adab-adab berhari raya. Okey. Tuan-puan yang saya milikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kelaziman, ya, menjadi kelaziman seluruh rakyat ataupun seluruh umat Islam dekat dunia ni, bila datangnya hari raya, semua akan gembira. Maksudnya bila hari raya menjelma, pastinya kita sebagai umat Islam pasti kita gembira. Sebab apa? Sebab sebulan kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan amalan yang wajib, melaksanakan amalan yang sunat, pastinya kita gembira bila datangnya hari raya. Betul tak? Kan? Sebulan kita puasa, ya. Sebulan kita jaga diri kita, sebulan kita banyakkan ibadah kita. Bila datang hari raya, pastinya kita gembira. Ya, okey, ada persoalan yang tanya. Zaza, apakah hukum bila kita bergembira? Bila kita bergembira di hari raya dan apa cara yang sepatutnya kita lakukan? Ada yang tanya macam tu. Ada yang tanya, bagus soalan dekat sini, ya. Persoalan yang bagus. Apakah hukum kita gembira di hari raya dan cara yang sepatutnya kita lakukan? Apa cara yang sepatutnya kita lakukan, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana ulama telah membahaskan secara panjang lebar kepada kita tentang hiburan dan tentang permainan yang diharuskan oleh syarak. Contohnya tuan-puan, bila kita nak bermain, kita nak berhibur di hari raya dengan hiburan yang disyarakkan, hukumnya adalah harus. Sebagai contoh, bila hari raya kita gembira, hukumnya adalah harus kita gembira di hari raya. Okay, sebagai contoh, kita nak berhibur di hari raya. Sebagai contoh kan, anak-anak kita ke, kan, kita sendiri kan, saudara mara kita, nak sambut hari raya, kemudian nak main bunga api. Biasalah hari raya kan. Main bunga api ke, main mercun ke, macam mana je Zaza? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai
apa permainan yang kita main tu ataupun selagi mana kita lakukan tu tidak melalaikan kita daripada daripada melakukan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kewajipan tugas kita yang hakiki, maka ianya diharuskan. Maksudnya jangan sampai kita lakukan sesuatu tu melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita, contoh kan, kita nak main, contoh kan, kita nak main bunga api ke, nak mencium ke, kita nak ziarah sanak saudara ke, jangan sampai kita melanggar hukum Islam, jangan sampai kita melanggar hukum Allah. Sebagai contoh, jangan sampai tak solat kan, jangan sampai tidak melaksanakan hubungan kita, jangan sampai tidak melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang isteri ke, sebagai seorang suami ke, sebagai seorang anak ke, jangan sampai macam tu. Maksud kita nak berhibur boleh, nak bermain boleh, tapi jangan sampai tugas kita yang hakiki kita lepaskan. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai macam tu. Ya, kalau kita tengok tuan-puan, orang Cina bakar mecun ni nak halau hantu, tapi orang kita, orang Melayu ni, orang Melayu ni bakar becun sebab apa? Nak bakar duit kan? Ada yang kata macam tu. Jadi tuan-puan, berpada-padalah. Maksud kita nak main boleh, nak main bunga api boleh, nak main mecun ke, nak main apa-apa je boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai orang kata apa, jangan sampai duit kita tu membazir ke arah sana. Boleh sikit-sikit tu boleh, tak ada masalah tak ada masalah kan, nak main mecun. Yalah, sekarang kita tengok kan, kalau kita buka je pintu malam-malam, ada jiran tangga yang main mecun ke, main bunga api, orang kata apa, mecun gasing kan, mecun gasing lah, macam apa lagi, macam-macam mecun kan, main kan, boleh. Tapi hati-hatilah ya, hati-hati ya, jangan sampai tak raya nanti ya. Maksudnya apa kita nak lakukan, berhati-hati dan sebagaimana Islam sukakan kita untuk melakukan setiap perkara dengan bersederhana. Maksudnya lakukan boleh, tapi dengan cara bersederhana, jangan berlebih-lebihan ya, insyaAllah. Okey, kemudian tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, akhir sekali daripada saya, saya dahulukan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ya segala amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT, dan segala amalan yang apa kalian lakukan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bersihkan hati kita daripada sebarang akhlak, sifat yang mazmumah ya, sifat yang mazmumah contohnya hasad, dengki, dendam dan lain-lain. Kadang-kadang kita tak perasan kan tuan-puan, bila kita berhari raya, kadang-kadang yalah, bila kita berhari raya kan, mungkin ada sifat-sifat kita yang dulu dengki dekat orang, sombong ke dan sebagainya. Jangan benda tu melarat, bertahun-tahun kita buat benda yang sama ya, jangan sampai macam tu. Bersihkan hati kita bila kita jumpa sanak saudara ke, jiran tangga ke, kawan-kawan ke, bersihkan hati kita daripada sebarang akhlak, daripada sifat-sifat yang mazmumah ya. Kalau boleh kita hiasilah diri kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, sebagai contoh ikhlas kan, jujur, amanah, baik hati dan sebagainya. Kita ubah, kita dah sebulan bermujahadah ni, bulan Ramadan. Kalau boleh kita sambung mujahadah kita pada Syawal. Jangan Syawal ni kita tambah dosa. Kalau boleh Syawal ni juga kita tambah pahala. Selain itu, kita gunakan kesempatan yang ada ni tuan-puan, yang ada dekat kampung ataupun yang ada dekat bandar kan, untuk kita eratkan lagi silaturahim di antara sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handai dan sebagainya ya. Eratkan lagi silaturahim. Itu di antaranya kan, gunakan kesempatan yang ada untuk kita bersama-sama eratkan ukhuwah kita. Dan akhir sekali tuan-puan, sebelum kita meminta maaf ya, sebelum kita minta maaf dengan orang lain, maafkan diri kita. Maafkan diri kita dulu kan. Dan mudah-mudahan kemaafan yang kita minta nanti ya, benar-benar ikhlas daripada hati. Maksudnya kat sini tuan-puan, sebelum kita minta maaf daripada orang lain, kita maafkan diri kita dan kita maafkan orang lain dahulu. Dan mudah-mudahan tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemaafan yang kita minta tu datang daripada hati yang bersih. Bukan orang kata ala-ala kadar, minta maaf, tapi hati tak bersih. Contoh kan, contoh yang maksudnya kat sini, maafkan orang lain, maafkan diri kita, dan mudah-mudahan hidup kita dilimpahi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, insya-Allah. Insya-Allah tuan-puan, yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu hadapan, insya-Allah. Ya, senyum nampak gigi ada masa. Insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya minal aidin wal faizin. Wa kullu am wa antum bil khair, taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih semua.